mau habis jawab. Section A saja, you don't need to buat yang section B and section C, sebab untuk satu jam section A itu ngam-ngam. Baru sampai soalan empat, belum habis. So, it's okay lah. Yang dapat siap tu, okay. Yang tak dapat siap tu, then kita bincang lah. Okay, kita bincang sama-sama. So, sementara masa medium bincang, apa-apa yang tak faham tu, tolong bagi tahu terus lah. Then I will explain. Ada yang kau tak dapat jawab. Okay, it's okay lah. Okay, that's why medium buat session. Untuk kawan-kawan kamu yang tidak dapat join session, nanti madam, sebab madam record kita punya meeting, so siapa-siapa yang tidak dapat access tu boleh tengok balik nanti, and I will upload jawapan yang sudah berconteng jugalah. Okay, so hopefully semua orang sudah ready, and I notice ada what do you call it, ada new function dalam Google Meet. I think you can see juga ada raise hand di situ. I'm not sure what it does. Angkat tangan lah maksudnya kan. Okay, yes, I saw you guys. Okay, so which is kalau ada soalan, angkat tangan. Okay, so it's quite good juga lah, which means mungkin masa madam present tu ada madam terlampau cepat ataupun anything, you can just raise your hand lah. Okay, kamu suruh sarapan ke ni? Sudah. Hai, ada juga yang belum, ada yang sudah mandi memang malas sampai dalam cakap. Okay, kejap lah, madam present window. Malam mandi, amboi kau. Okay, mana? Ya, kenapa Afiq? Lower your hand. Okay, so ini yang madam sudah conteng lah. Okay, I just did it. Sedang mandi kah? Sedang sarapan? Cuma jangan rosakkan madam punya imagination. Tolonglah, peres. Madam tahu lah kamu punya handphone kan mahal, jadi yang waterproof segala, tapi janganlah sampai. Okay, never mind. Okay, madam start up perbincangan di sini. Tolonglah, peres. Alright. Okay, so minumlah air mandi itu. Okay, so hopefully boleh nampak ke clear kan? Peres, cuba buka kamera dulu. Of course, sebab tidak baju Rex, mana ada orang mandi pakai baju. Okay, dah, sudah. Alright, so kita start bincang lah. Apa-apa yang kamu nak faham, terus bagi tahu so that madam explain directly. So, hari ini untuk session A sahaja. Session B and C madam dah bagi dulu, tapi kamu kena buat dalam minggu ni lah, which means minggu depan kita akan bincang paper 3 Terengganu, and minggu, I will try to find time untuk kita bincang section B and section C. Kalau tidak pun madam akan upload jawapan, then madam buat open session lah, apa-apa yang kamu sudah jawab tapi tidak faham, then I will explain more. Okay, so kita tengok dulu, ini soalan Terengganu yang baru-baru, and I find it ada yang agak senang, and soalan ni berulang lah, banyak benda yang berulang, which means sepatutnya kamu boleh jawab. Okay, so kita tengok dulu soalan yang pertama.
Okay, dia bagi unsur-unsur dalam skala 3 ataupun period 3. So, ini adalah chapter 4. Okay, chapter 4, jadual berkala unsur, periodic tables of element. Okay, sebelum kamu jawab ni, cuba extract semua information dulu. As you can see, merentasi skala 3 ada beberapa properties. Properties yang paling selalu dia tanya adalah first adalah size. Okay, merentasi skala 3, size berkurang. Okay, kenapa dia berkurang? Sebab bilangan proton dia bertambah. Right? So, bila bilangan proton itu bertambah, daya tarikan nukleus dengan elektron akan semakin kuat. Which means size daripada natrium kepada argon dia akan berkurang. Okay, and then another one adalah keelektronegatifan. Semakin ke kanan, semakin elektronegatif. Okay, so those kind of thing kamu kena tahulah. And walaupun benda ni tidak kaitan dalam soalan, but it's not wrong untuk kamu digest ataupun ulang balik, refresh balik apa yang kamu masih ingat. So if you notice daripada tiga ni, okay, tiga yang depan ni adalah logam. Okay, and then di sini adalah bukan logam. So kalau dia membentuk oksida, sebelah sini akan membentuk oksida berasid. Sebelah depannya akan membentuk oksida base. Tapi special for aluminium, okay, dia akan membentuk satu oksida yang special. Apa nama oksida dia tu? Apa nama sifat oksida dia? Okay, amphoteric. Very good. Okay, sebab, apa? Again, refresh balik. Apa maksud amphoteric? Amphoteric, dia ada dua-dua sifat. Dia boleh bersifat base, dia boleh bersifat acid. Macam mana kita tengok dia bersifat base dan bersifat acid? Untuk oksida base, dia boleh bertindak balas dengan acid. Contoh kalau kita tambah HCl, dia boleh bertindak balas. Okay, untuk acid, dia boleh bertindak balas dengan base ataupun alkali. Which means kalau kita letak natrium hidroksida ataupun kita letak kuprum oksida, dia akan ada tindak balas. Okay, itu untuk membuktikan sama ada benda tu bersifat base ataupun bersifat acid untuk oksida dia. Right? So, right now, lepas ni baru kita tengok soalan. Okay, soalan yang pertama, this one, madam kena highlight kan. Benda yang berulang kali, okay, even dalam trailer itu pun ada juga yang salah. Kamu cuma baca satu unsur logam, okay, one element which is metal. Tapi sometimes kamu terlepas pandang bila diminta nama, okay. So, if some of you tertulis formula, automatically salah. Okay, reason dia sebab soalan terang. Terang soalan tu minta nama. So, you can give either natrium, magnesium ataupun aluminium. Pilih satu je. Okay, sebab soalan minta satu. Okay, so janganlah minta puji letak dua atau tiga, nanti tersilap pula. And dia minta logam. Okay, so bukan oxide, dia minta metal. So, just bagi nama metal itu lebih daripada cukup lah. Right, and then baru kamu tengok soalan yang kedua. So, A2 is corresponding punya questions lah. Kalau kamu jawab natrium, so obviously dia kumpulan satu. Kalau kamu jawab magnesium, dia kumpulan dua. The trick is here, aluminium. Okay, so aluminium dia berada dalam kumpulan 13. Bukan kumpulan 3, kumpulan 13. Again, reason is bila electron balance dia adalah 3, you need to add on 10 di depan untuk menunjukkan dia punya kumpulan. Okay, for example, phosphorus, dia punya electron balance adalah 5. Okay, dia punya kumpulan adalah 15. Okay, so hopefully dua markah pertama ni sepatutnya kamu boleh dapat full lah. Okay, kamu patutnya boleh dapat lengkap sebab soalan ni senang. Okay, and then soalan B1, namakan unsur yang wujud sebagai gas monoatom ataupun monoatomic gas. So bear in mind, bila monoatomic gas, so this one is usually group 18. Kumpulan 18. Okay, kumpulan 18 yang di sini yang ada hanyalah argon. So, itu adalah pilihan jawapan. Tapi again, dia minta nama. Okay, so nama of course kamu kena tulis argon. Kalau kamu tulis AR, of course dia akan salah. Right? Kumpulan mana yang wujud sebagai gas dui atom ataupun diatomic gases? Kumpulan 17. Yes, very good. Dia sepatutnya halogen. And sometimes oksigen pun exhibit peranan yang sama. Tapi mostly diatomic gas yang kita refer adalah group 17 ataupun halogen. Okay, so dia tanya, kenapa?
kenapa argon adalah monoatomic gas? Kenapa argon tu adalah gas monoatom? So this one adalah standard jawapan. Telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, ini medium highlightkan. Kenapa tulis oktet sahaja? Sebab kita refer kepada argon. Okay, kita tidak refer kepada helium. Tidak wujud helium di sini. Kalau dalam senarai itu ada helium dan argon, kedua-duanya, then kamu boleh tulis telah mencapai susunan elektron oktet dan atau duplet yang stabil. But since dia cuma argon, contoh kalau dia bagi neon sekalipun, you can only write oktet sahaja. Melainkan kalau ada helium di situ. Kalau ada helium, then kamu wujudkan duplet. Okay? So, next. This one, I think kamu boleh jawab yang atas ni. Di bawah ni mungkin akan ada yang samar-samar lah. Okay. Bila klorin dicampurkan dengan air, kita akan ada bleach, kita akan ada peluntur. That is where kamu punya nama, nama Clorox tu datang. Okay, Clorox is actually air klorin. Okay, what happens is that bila kita tambahkan gas klorin ke dalam air, kita akan dapat satu asid yang kita panggil sebagai asid hypochlorous. Okay, HOCl. Dalam masa yang sama kita akan dapat asid hidroklorik. Okay, what happen here sebenarnya adalah ini adalah kamu punya peluntur. Okay, kamu punya peluntur adalah asid hypochlorous, kamu punya bleach. Okay, so bila kita letakkan kertas litmus ke dalam, of course yang biru akan bertukar merah sebab dia berasid. Tapi disebabkan ada kehadiran peluntur di sini, so it will instantly decolorize ataupun dia akan dilunturkan dengan serta merta. Okay, so this is the trick question here lah. Untuk soalan pertama, ini dia punya trick question. So might be kamu akan hilang di sini sebab mungkin kamu terlupa tulis dilunturkan. Okay, so cara kamu jawab, kertas litmus biru bertukar merah dan serta merta dilunturkan. Okay, so this one boleh? Boleh ikut? Sebaiknya janganlah, tapi memandangkan ruang madam menulis ni kecil, that's why madam guna anak panah. Okay, so the best is tulislah merah from blue to black. From blue to red. Okay, kalau MBM merah ke biru. Kalau kamu malas tulis kepada, kamu tulislah ke. Tiada masalah juga. Okay, kalau elektron stabil dan ada 8 masih kena panggil valence electron. Yes, asal apa definition electron valence ataupun valence electron? Electron in the outermost shell. Elektron yang paling terletak di petala paling luar. So, although walaupun dia sudah mencapai susunan elektron oktet, kita masih panggil dia electron valence sebab 8 tu berada di luar. Okay. Kalau tulis luntur menjadi warna putih. Dia tidak salah. Kalau secara logik betul lah kan dilunturkan kepada warna putih. Tapi kamu kena, kalau kamu mau mention dia menukar kepada warna putih, kamu kena ada ayat meluntur. Okay? Tiada masalah, yang penting ada perkataan luntur sebab itu adalah dia punya sifat di situ. Okay, explain balik equation second yang HOCl. So this one, okay, klorin bertindak balas dengan air itu adalah dalam bab 4. Okay, ini adalah sifat untuk group 17. Okay, so dia memang, this is a fixed one. Okay, contoh macam natrium bertindak balas dengan air, kamu dapat larutan beralkali dan gas hidrogen. Okay, so this is the same thing sebenarnya. Gas klorin, klorin bertindak balas dengan air, kita dapat HOCl dan HCl. Okay, so let's just say kalau kita tukar. For example, kita ada bromin. Okay, kita ada bromin, kita reactkan dengan water. So, apa dua asid yang terhasil di sini? Kalau tadi kita guna klorin, kita dapat hypochlorous acid dengan hydrochloric acid. Okay, HOCl dan HCl. Kalau kita tukarkan dia kepada bromin, apa acid, apa dua acid yang terhasil? Guys, apa acid dia?
Ai, kamu. Cuma kamu tengok dia punya equation. Cl2 tambah air. Kita dapat HOCl dan HCl. So, sepatutnya di sini, kamu akan dapat HO. Kamu gantilah Cl itu dengan Br. And then di sini, HBr. Kamu just ganti. Okay, yes, betul, Perez. Okay, Rex pun betul, tak? Okay? So, very good kamu dua. So, what happened is here, ini adalah fix. Okay, benda ni fix. Kalau dia bertindak balas dengan air, kita dapat satu peluntur dan satu asid. Cuma, kita gantikan halogen yang kita guna. Kalau kita guna klorin, so HOCl. HCl. Kalau kita guna bromin, kita gantikan HOBr dan juga HBr. Itu je. Okay, so boleh faham di situ? Ingat tak, just ganti. Ganti sahaja. Kita guna Cl, so kita punya hasil pun ada Cl. Kalau kita guna Br, kita punya hasil ada Br. Okay, so yang itu boleh kan guys? Alright, so kita tengok next. Okay, dinyatakan perubahan saiz atom, the changes in atomic size, merentasi kala dari kiri ke kanan. Okay, kiri ke kanan merentasi kala, as I explained before. Okay, sepatutnya saiz atom dia berkurang. Okay, kenapa saiz atom berkurang? Madam highlightkan balik. Okay, first, sebab bilangan proton bertambah. Okay, ini reason dia. Kenapa saiz atom berkurang? Sebab bilangan proton bertambah. So, bila bilangan proton bertambah, daya tarikan nukleus pun bertambah, semakin kuat. So, bila daya tarikan nukleus semakin kuat, so dia akan semakin kecil. Okay, sendiri tertarik ke dalam. Okay. So, question number one. Ada masalah? So, cuba kira balik berapa yang kamu dapat berdasarkan apa yang kamu jawab. This was supposed to be 9 lah. So, kalau kamu dapat lebih kurang 7 kepada 9 markah, which means kamu faham dengan bagus lah topik ni. Kalau kamu dapat kurang daripada itu, which means kamu kena ulang balik. Tengok di mana yang kamu kurang, di mana yang kamu salah. Okay, so can I proceed untuk soalan yang kedua? Okay, so soalan ni adalah soalan formula empirik. Tapi sebab requirement sekarang, kita kena bagi stimulus yang berkait rapat dengan kehidupan seharian kamu. I'm not sure macam mana diaper rash ni berkaitan rapat dengan kehidupan seharian kamu, tapi dalam erti kata lain, dia digunakanlah, dia diaplikasikan. Okay, so actually yang atas ni tidak apa-apa, dia just memperkenalkan kamu ada oksida X, dan oksida X itu digunakan untuk merawat ruam lampin ataupun diaper rash. Okay, and then dia tidak kaitan langsung dengan soalan di bawah. Okay, it's just a statement yang benda ni boleh diaplikasikan. Okay, so baru kita tengok di bawah. Ni lukisan keramat yang ramai lukis entah apa-apa entah hari tu. Okay, so kalau kamu nampak ada mangkuk pijar, automatically dalam mindset kamu itu adalah untuk logam reaktif. Okay, itu adalah untuk logam reaktif. So, apa contoh-contoh logam reaktif? It was supposed to be logam yang berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam. Okay, so kita tidak akan ambil natrium, kalium dan kalsium. Okay, kita tidak akan ambil tiga tu. So, usually geng dia tu adalah magnesium, aluminium, zinc. Okay, so usually kita ambil tiga ni. Sebab ini memang kita sure adalah logam reaktif. Okay, so di sini, okay, sepatutnya kamu sudah hafal lah apa maksud formula empirik. Formula kimia yang menunjukkan nisbah terikas bilangan atom sesuatu unsur dalam satu sebatian. Okay, so in English, chemical formulas that shows the simplest mole ratio of atom, okay, of an element in a substance. Sepatutnya kamu sudah hafal benda ni. Madam rasa daripada PPT hari itu sudah keluar.
trial sudah keluar. So which means kalau keluar lagi soalan ni, kalaupun kamu tertinggal satu dua perkataan, sepatutnya perkataan lain tu kamu dapatlah. Okay. Yes, Faris, kebabung. Kalau kita kena natrium, kalium, kalau kita bakar, dia sangat-sangat reaktif. So, of course, it's hazardous lah. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. So, kenapa kita guna kaedah ini? It's very simple. Kalau kamu tidak dapat fikir apa-apa, kamu just bagi tahu sebab X adalah logam reaktif. Ataupun if you can, kalau kamu boleh determine yang dia adalah logam reaktif dan dia maksud dia lebih reaktif terhadap oksigen, dan kamu boleh tulis. Okay, so this one, simply put, inilah jawapan dia. Okay, very simple. Sebab dia logam reaktif. Sebab dia berada di atas dalam siri kereaktifan logam, dalam reactivity series of metal. So, dia lebih reaktif terhadap oksigen. Kalau kita gunakan kuprum di sini, bukan medium cakap tindak balas tidak akan berlaku. Tapi memandangkan kuprum tu berada di bawah dalam siri kereaktifan logam, so, dia punya reaction tu terlalu slow. Membazir sumber di situ lah. Okay. Next. Okay, soalan yang again berulang. Kenapa kita buka penutup mangkuk bijar sekali-sekala? Okay, untuk allow oksigen masuk, untuk membenarkan oksigen masuk untuk pembakaran. Okay, and then number four is again benda yang berulang. Macam mana kita tahu benda tu complete? Okay, proses pemanasan, penyujukan dan penimbangan diulang sehingga satu jisim tetap diperoleh. So far daripada soalan 1 sampai 4 ni, hopefully kamu boleh jawab lah. Okay, so this one. Okay, this is actually a new app yang madam guna, Drawbot. I like it sebab bila madam perlu buat jadual, it's there. I can just buat dia punya shapes. Okay, so this one is better lah. Okay, so make it a habit. Bila kamu nampak gambar raja begini, jadual macam ni. Okay, make it a habit untuk tulis A, B dan C. Okay, this would really help especially untuk mengelakkan masalah. Okay, untuk mengelakkan ada ralat. So, untuk cari jisim X, kita just directly tolak B tolak A. Untuk cari jisim oksigen, kita C tolak B. So, this one is sangat membantu untuk mengelakkan kamu daripada lalai ataupun terleka lah. So, again, bikin jadual. Bikin jadual guna apa? Ha, pembaris. Hari tu ada juga yang freehand. Aduh, kamu. Okay, guna pembaris lah guys. Okay, this one sangat penting. Okay, tidaklah dia tolak markah kalau kamu tidak guna pembaris. Tapi kamu kan pelajar sains. So, it should be systematic and then cantik lah, sedap mata memandang. Okay, so di mana kamu dapat 3 markah di sini? So, jisim, 1 markah. Okay. And then ini 1 markah. Kenapa di sini 1 markah saja? Sebab nisbah dia 1:1. Which means tidak banyak markah diperuntukkan di sanalah. And then ini adalah 1 markah. Okay, kita refresh balik. Okay, kalau kamu tidak ingat dia punya jadual ni, sepatutnya kamu boleh what do you call it? Recall back lah. Unjimoni. Okay, ini yang BM. Unsur, jisim, mol, nisbah. Okay, tapi untuk yang English, kamu sepatutnya boleh ingat elmamora. Okay, element, mass, mol. Okay, petis. Okay, boleh. Macam mana-mana, apa-apa cara pun boleh. Yang penting kamu hafal lah. Okay, so this one, hopefully kamu boleh. And I need to remind you, bila kamu tulis benda ni, siapa lagi mau masuk? Okay, bila kamu tulis benda ni, tolong make sure kamu punya unit ni ada. Gram, mol. Okay, 2 tu je. 2 tu. Bolehlah tu nama anak Teso nanti. I don't know lah, anak lelaki ke anak perempuan. Bolehlah Unjimoni. Okay, so hopefully tidak masalah. Sebetulnya formula M3 kamu sudah master lah by now. Okay, this one.
Very simple, ini adalah extraction lah. Daripada persamaan tu, apa yang kamu boleh extract? So, usually ada dua benda lah. Okay, satu kita boleh nampak dia punya nisbah mol, mol ratio. And another one, kita boleh nampak siapa bahan tindak balas dan siapa hasil tindak balas. So, bila dia minta dua maklumat, kamu kena bagi macam ni. Okay, first kamu bagi tahu siapa bahan tindak balas dan siapa hasil tindak balas. So, aluminium dan oksigen adalah bahan tindak balas. Aluminium oksida adalah hasil tindak balas. So, this one satu markah. Kalau cakap empat atom, this one medium tidak boleh bagi betul lah. Sebab kalau kita bagi tahu dia atom, dia tersangat-sangat-sangat kecil. So, dia tidak sesuai. So, kita akan guna perkataan mol. Okay, inci dia lebih sesuai. So, 4 mol aluminium bertindak balas dengan 3 mol oksigen untuk menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Okay, kita guna perkataan mol sebab itu adalah nisbah mol. Kalau atom, medium highlightkan dia terlalu kecil. So, tak boleh ya. Okay, so itu soalan yang kedua. Hopefully kamu boleh jawab. Ada apa-apa masalah soalan yang kedua? Okay, tiada. So, kita proceed lah. So, okay. Okay. Yang ini? Okay. Tak nampak pula kuning. BTB is bahan tindak balas, HTB itu hasil tindak balas, reactants and products. Alright. Okay. So, madam sambung lah soalan yang ketiga. So, sebelum madam start soalan yang ketiga, madam mau tanya dulu. Susahkah soalan nombor tiga? Kamu sudah buatkah? Kamu dapat jawabkah? Okay, keliru, tidak tahu kalau betul, susah. mungkin mindset kamu sebab bila kita nampak soalan ni, automatically dalam otak kamu, okay, ini adalah soalan pasal garam, okay, pasal salt. So, garam dan elektrolisis adalah dua benda yang sangat orang takut untuk chapter form 4. Sedangkan soalan ni tidaklah susah sangat. Okay, so cuba set in your mind, dia tidak terlalu susah and hopefully it will grow better in time lah. Okay, so kita tengok ah. So, again, ini adalah stimulus yang berkait rapat dengan kehidupan seharian kamu. I don't know kamu pernah tengok coral reef atau tidak, terumbu karang atau tidak. Okay, but kalau yang tidak tu memang kesian lah. Pergilah pantai, pergilah diving if you got the time. Okay, so kita tengok ini adalah terumbu karang. Okay, so terumbu karang diperbuat daripada kalsium karbonat. And dia ada mention lagi ada ion kalsium dan ada ion karbonat di dalam. Okay, so first thing first kamu kena faham, kalsium karbonat, terumbu karang dalam air laut, which means dia adalah sejenis garam tidak larut. Okay, it is insoluble. Okay, itu yang kamu kena ada dalam otak kamu sekarang. And dia ada karbonat, okay? Bila dia ada karbonat, which means dia boleh bertindak balas dengan asid. Okay, cuba ekstrak sebanyak mana information yang kamu dapat sebelum kamu menjawab soalan. Then dia akan sangat banyak membantulah. Okay, baru kita tengok. Okay, nyatakan maksud garam.
Okay, so bagi yang tidak ingat maksud garam, tolonglah tengok balik video di mana Robby menyatakan maksud garam itu. Okay, so satu sebatian ion yang mana ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. Okay, so this one very simple untuk dapat markah, kamu kena hafal lah. And then dia bagi tahu kamu, okay, kalsium karbonat is an insoluble salt. Dia adalah sejenis garam tak terlarutkan. So dia minta satu contoh, again dia highlightkan satu. Bagilah satu je, janganlah bagi banyak-banyak. So you can choose mana-mana. Paling senang kalau kamu tidak ingat, bagilah apa-apa garam karbonat selain daripada natrium, kalium dengan amonium. Okay, so these are the choices yang ada lah. Kamu boleh pilih plumbum 2 klorida, plumbum 2 sulfat, argentum klorida, barium sulfat, kalsium sulfat, cuprum 2 karbonat. So mana-mana satu pun boleh. So kamu mau bagi nama boleh, kamu bagi formula pun boleh sebab dia tidak state which one yang dia minta. Okay, so di sini dia sangat membantulah. Mana tahu kamu terlupa nama dia. Okay, then kita tengok yang ini. Okay, dia ada bagi hint. Okay, gas yang terbebas mengeruhkan air kapur. So, automatically sepatutnya kamu tahu itu adalah karbon dioksida. Okay, so kalsium karbonat bila kita panaskan, okay, bila kita panaskan dia mesti ada segitiga kecil lah di bawah anak panah, itu indicate yang dia dipanaskan. So, kita akan dapat garam oksida, okay, kalsium oksida di sini dan juga karbon dioksida. So, dia tanya, nyatakan nama gas yang terbebas, karbon dioksida, satu markah. Nama. Okay guys, nama. Okay, so yang di atas ni okay, sebelum medium proceed yang di bawah. Soalan atas ni okay kan? Alright. Okay, mungkin ini yang kamu akan takut sikit lah sebab dia panjang-panjang, but sebenarnya benda ni senang. Okay, dia bagi tahu untuk menyediakan garam X, kita gunakan plumbum 2 nitrat dan juga natrium klorida. Okay, so bila kamu nampak soalan macam ni, kamu tulis dulu dia punya formula. Plumbum 2 nitrat dan natrium klorida. Okay, ini adalah bahan tindak balas kita. And then dia bagi tahu bila dia sudah termendap, kita ada satu mendakan, kita ada satu larutan natrium nitrat. So di belakang tu adalah natrium nitrat. So apakah garam X yang terhasil? Kalau kita tengok daripada persamaan ini, nitrat dan natrium akan membentuk natrium nitrat. So yang tinggal hanyalah plumbum dan klorid. Okay, so plumbum dan klorida bila kita gabungkan, kita dapat PbCl2. So inilah garam X. Okay, but be careful sebab mana tahu kamu just directly sambung di dua benda tu. Careful lah sebab plumbum 2 charge dia 2. Klorida charge dia 1, negatif. So bila kamu cross kita dapat PbCl2. Okay, so ini adalah garam X. Okay, so nyatakan jenis tindak balas itu. Okay, this is a standard answer penguraian ganda 2. Sometimes, okay, sometimes diorang terima juga jawapan pemendakan. Tapi medium tidak galakkan lah sebab ada skema jawapan diterima pemendakan, ada skema jawapan diterima penguraian ganda 2 sahaja. So, the best answer is penguraian ganda 2, okay, double decomposition. Okay. And then dia minta nama. I don't know. Soalan ni dia suka minta nama. So namakan garam X. 2 jangan tinggal lah. Okay, it's very simple. Plumbum klorida. Tapi kalau kamu tinggal perkataan 2 tu, automatically dia garam yang salah. Okay, so dia patutnya plumbum 2 klorida. Okay, and then persamaan. This one madam sudah tulis tadi. Untuk seimbangkan, kamu letak 2 NaCl di depan. And then 2 di depan natrium nitrat. Okay, barulah kamu boleh buat dia punya ni, mencari jisim garam X yang terhasil. So, daripada persamaan tu kita ekstrak, kepekatan adalah 0.2, isi padu adalah 50. Okay, sebab dia bagi tahu kita guna plumbum 2 nitrat secara berlebihan. So, kita jangan ambil yang itulah, kita ambil ni. Tak kita sure natrium klorida tu akan habis bertindak balas. So first kamu cari bilangan mol natrium klorida, kita akan dapat 0.01 mol. This one satu markah. Okay, daripada ini kita buatkan nisbah mol
yang kita mau cari letak atas, yang kita ada letak di bawah. Number dia ambil daripada persamaan di depan, 1/2. So, bilangan mol untuk pelabum 2 klorida adalah 0.005 mol. Daripada bilangan mol ni, baru kita cari jisim. Okay, this one adalah jisim atom relatif 207 tambah 71. 71 ni datang daripada 35.5 darab 2. Okay, so bila kita darabkan 0.005 darab dengan 278, kita akan dapat 1.39 gram. Okay, so yang ini boleh faham kan? Hopefully kamu dapat jawapan yang sama dengan madam lah. Okay, yang dapat tu very good. Yang tidak dapat tu tanya, cuba bagi tahu madam di mana yang kamu tersalah. Mungkin di bahagian nisbah ataupun mungkin di salah di bahagian formula. Let me know supaya madam boleh tolong. Bahagian nisbah. Might be some of you lepas buat natrium klorida tu kamu terus cari pelabum dia punya jisim. So this one very very important lah, penting. Okay, kenapa kita guna nisbah dengan natrium klorida? Okay, well, kalau kita tengok daripada persamaan ni, okay, dia bagi tahu pelabum 2 nitrat ni berlebihan, which means kita tiada apa-apa information. Kita tiada apa-apa information tentang pelabum 2 nitrat. Yang kita ada maklumat adalah natrium klorida. So, untuk nisbah mol, dia tidak kisah kita buat perbandingan tu dengan siapa. Yang penting kita ada data. So dalam kes ini, kita ada maklumat tentang natrium klorida and then kita ada, yang kita mau cari adalah pelabum 2 klorida. So kita bandingkan kedua-dua ini sahaja. Okay, so kita tidak perlu banding 3, kita tidak perlu banding 4. Kita cuma perlu bandingkan 2. So bila ada salah satu tu kita tahu dia punya bilangan mol, kita boleh directly buat nisbah. Alright. Okay, so tadi soalan garam, sekarang soalan soalan electrolysis. But electrolysis untuk soalan yang ini, dia tidak membunuh kamu lah sebab dia tidak guna benda yang pekat, dia tidak guna elektrod lain, dia guna karbon, which means faktor di sini untuk dua-dua elektrod ini adalah siri elektrokimia ataupun ECS. Okey, dua-duanya kita tengok kedudukan dalam ECS ataupun siri elektrokimia sahaja. Okey, so identify dulu berdasarkan bateri, we can see, okey, elektrod P ni adalah anod yang bersambung dengan terminal positif bateri. Okey. Elektrod Q pula adalah katod yang bersambung dengan terminal negatif bateri. So, kalau ini adalah katod, ion yang tertarik adalah ion natrium dan ion hidrogen. Tapi yang dipilih antara dua ni adalah hidrogen sebab dia berada di bawah dalam siri elektrokimia. So, setengah persamaan dia macam ni, kita akan dapat gas hidrogen. Okay, manakala di anod, okay, yang tertarik ke anod adalah ion nitrat dan ion hidroksida. So, antara dua ni yang dipilih untuk being discharged ataupun dinyacas adalah hidroxide. Sebab dia berada di bawah nitrate dalam siri elektrokimia. So, ini tolong ingat tak, ohohoe. Okay, so ini akan membentuk oksigen. Okay, gas oksigen. So, kenapa kita nak tengok air? Antara oksigen dengan air, it's easy untuk kita perhatikan gas itu terbentuk. Okay, sebab benda ni larutan. Air terhasil pun dia akan still berada dalam larutan. Kita tidak nampak. Okay, so that's the reason yang kita tengok adalah oksigen sahaja. Okay, so ini adalah dia punya extraction untuk soalan. Okay, ada apa-apa bahagian yang kamu tidak faham dalam ni? Alright, tiada. So I assume clear lah sebab satu dia tidak banyak faktor. Satu je faktor dia guna. Dia cuma guna kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So dia agak membantulah di situ.
Okay, so kalau kamu sudah faham yang ini, baru kita boleh tengok soalan yang di bawah. Okay, soalan yang pertama, tuliskan formula bagi semua ion. Okay, sometimes they just minta anion, sometimes they just minta cation. So right now, dia minta semua ion. So, tulis semua. Okay, again, dia minta formula. So, kamu bagi formula je lah. Jangan bagi nama. Okay, and then dia bagi tahu elektrod Q bertindak sebagai katod. So, apakah maksud katod? So, this one adalah standard answer lah. Okay, macam contoh. Kalau dalam sel kimia ataupun chemical cell, macam mana kita tahu dia katod adalah kita tengok mana satu metal yang less elektropositif, mana satu metal yang berada di bawah dalam siri elektrokimia, itu akan menjadi kamu punya katod. But dalam sel electrolysis, it's clear. Kita based on battery. Kalau kalau terminal tu bersambung di, kalau elektrod tu bersambung di terminal negatif, automatically itu adalah katod. Kalau bateri kalau elektrod itu bersambung di terminal positif, so automatically itu adalah anode. Okay, so this one is logic jalan. Elektrod yang disambungkan kepada terminal negatif bateri. Okay, this one memang standard soal jawapan. And then dia tanya, apakah gas yang terhasil di Y? Okay, madam, kalau katod satu elektrod dia attract cation, untuk definition dia, dia begini. Yang Faris bagi tahu ni, elektrod yang attract cation itu adalah fungsi. Okay, that is the function of cathode. Itu adalah fungsi katod. Katod akan menarik cation. Tapi dia tidak define. Okay, dia tidak define. Okay, so kalau jawapan saya elektrod elektrik cation, sama je soalan kau dengan si Paris Jung. Okay, so okay, tengok Min-Min, kalau jawab negatively charged electrod, this one, negatively charged electrod, salah sebab bukan elektrod itu yang bercas. Okay, charge itu datang daripada bateri. Okay, so kalau secara logiknya macam betul, tapi kalau ikut tengok dia punya gambar raja and dia punya konsep, charge itu datang daripada bateri. Okay, so that's why kita kena bagi tahu elektrod that is connected to the negative terminal of the battery. Okay, so itu lebih sesuai. So itu tidak Min-Min itu tidak cantik kah? Okay, jadi kalau elektron dan receive cation, okay, Farhan, soalan kau sama macam Jung dengan Faris lah. Okay, so fungsi katod adalah untuk receive cation, tapi dia tidak define, dia tidak mendefinisikan apa itu katod. Okay, so dia lagi sesuai adalah electrode that is connected to the negative terminal of the battery. Okay, I know kalau ikut macam betul kan, sebab memang betul lah, itulah cathode. Tapi the real definition is terminal electrode that is connected to the negative terminal of the battery. Okay, so yang kamu mention tu lebih kepada fungsi, lebih kepada dia punya function. Alright. Okay. Alright. So, Farhan, okay. Boleh madam proceed? Alright. Okay. So, kita tengok di bawah. Okay. So, dia tanya, terangkan jawapan anda. Kenapa gas hidrogen itu yang terhasil? Okay. So, dia dua markah. So, usually sometimes soalan ni satu markah, tapi right now dia dua markah. Bila dia dua markah, kamu kena mention, okay, siapa ion yang tertarik? Okay, sebenarnya dalam kes ini, hidrogen dan sodium, hidrogen dan natrium, dua-dua tertarik. Okay, ini satu markah. Okay, tapi walaupun dua-dua tertarik, hanya satu yang dipilih untuk dinyacas. Okay, walaupun hidrogen dan natrium dua-dua ditarik ke katod, tapi ion hidrogen yang kita pilih sebab dia punya kedudukan di bawah dalam siri elektrokimia. So ini standard jawapan dia. Kamu mention dua-dua ion yang tertarik, tapi satu je dipilih sebab satu tu berada di bawah dalam siri elektrokimia. Hydrogen and sodium ions are attracted to the cathode, but only hydrogen ion are selected to be discharged because of the position, lower position in the electrochemical series. Okay, selectively discharged. Kamu kena ada perkataan itu.
Okay, hydrogen ion and sodium ions are both attracted to the cathode. Okay, but hydrogen ion are selectively discharged, okay, because of the lower position in the electrochemical series. Okay. Ni. So dia bagi tahu, dia bagi hint, okay, dia boleh menyalakan kayu uji berbara, dia boleh rekindle a glowing wooden splinter. So this one of course adalah oksigen. So bila oksigen, kita punya ion yang dipilih untuk dinyacas adalah hidroksida. So ingatlah macam mana kamu hafal sekalipun, tapi kamu kena ingat ni lah. Okay, empat ion hidroksida membentuk gas oksigen, air dan elektron. So for example kamu dah ingat semua number dia. Kamu just tulis OH negatif membentuk gas oksigen, membentuk air dan membentuk elektron. Kamu still dapat satu. Okay, sebab itu adalah dia punya bahan dan hasil yang betul. Tapi kamu tidak seimbangkan. Bila kamu seimbangkan baru kamu dapat another one mark. Okay, so kalau kamu belum dapat hafal number dia, it's okay. Yang penting hafal dia punya bahan dan dia punya hasil dulu. Okay, Okay, D. So, this one adalah application. Kamu ada kunci yang berkarat. So, obviously, kamu kena buat penyaduran. Okay, kamu kena buat penyaduran ataupun kamu kena buat electroplating. Okay, so kamu kena faham konsep electroplating dulu. Yang kamu mau sadur berada di katod, yang kamu mau guna untuk sadur berada di anod. Dan larutan kamu mesti sama dengan apa yang kamu guna di anod. So, for example, kalau kita gunakan argentum sebagai anode, kamu punya larutan ataupun solution mestilah silver nitrate. Kalau kamu mau guna cuprum ataupun copper, kamu punya larutan mesti ada copper. Copper to sulfate boleh, copper to chloride boleh, cuprum 2 nitrat pun boleh. The safest way untuk elektrolit dia, the safest way adalah guna nitrat. Sebab kamu tahu semua nitrat tu larut dalam air. So, tiada possibility untuk kamu dapat salah di sana lah. Okay, so just pilih satu. Kalau kamu guna silver, gunalah argentum nitrat. Kalau kamu mau guna cuprum, kamu gunalah cuprum 2 nitrat, cuprum 2 sulfat, cuprum 2 klorida. Zinc, dia macam ni, ada isu di sini. Kalau kita buat extraction of metal, zinc boleh. Tapi kalau dalam electrolysis, okay, kalau dalam electrolysis, so kalau kita check balik siri electrochemical series, okay, nak muat. Muat. Okay, so look at this one. Kalau kita check balik electrochemical series, okay, kamu kena, sepatutnya kamu boleh identify yang kita boleh guna untuk sadur adalah dua ni. Dua ni kita boleh guna untuk electroplate. Okay, tapi yang atas-atas ni, tidak. Kalau kita buat extraction of metal ataupun pengekstrakan logam boleh, tapi sekarang adalah electroplating, which means dalam larutan tu ada air. Okay, bila dia ada air, obviously kita ada ion hidrogen, kita ada ion hidroksida. Okay, untuk electroplating dua ni je yang kita guna. Okay, reason dia, kita tidak anggap zinc tu sebagai aktif elektrod untuk kes ini sebab dia ada air. Kalau dia molten, then dia lain cerita lah. Okay, tapi sekarang dia ada air. So, kita akan pilih copper dengan silver sahaja. Kalau saya punya larutan molten, kau ni mau larutan kah mau molten? Kau mau solution kah? Kau mau molten? Mana satu yang kau mau sebenarnya ni?
Okay. Untuk electroplating, kita tidak akan guna molten langsung. Okay, kamu kena faham, untuk penyaduran, dia mesti menggunakan larutan. Dia tidak boleh gunakan leburan ataupun molten. Okay, dia tidak boleh guna molten. Easier said, electroplating mesti ada solution. Okay, so untuk molten, okay, Madam highlightkan di sini, molten kita guna untuk pengekstrakan logam. Okay, molten ataupun leburan. Okay, this one specifically untuk ekstrak logam. Okay, yang lain-lain kita akan guna larutan. Okay, kita akan guna solution. So, kalau kamu guna leburan di situ, contoh kalau kamu tulis di situ, kamu guna pita apa, kamu guna kunci itu sebagai katod, tapi yang ketiga itu kamu bagi tahu dalam leburan. So, you would not get marka yang ketiga lah. Kamu dapat marka yang pertama dan kedua, tapi marka ketiga tu burn lah. Okay? So, boleh faham yang ni? Madam highlightkan sekali lagi ya, untuk kalau kamu guna penyaduran, yang kita pilih adalah kuprum dan argentum sahaja. Kita tidak akan guna yang lain. Okay? Yang lain okay. Kita mau masuk soalan kelima. Wah, terdereklah masa kita ni sekejap. Siapa ni? Send help. Ah, okay. Yeah, no problem. It's okay. Okay, so boleh kita proceed dengan soalan yang kelima? Alright. Okay, so this one, actually kamu pernah jumpa soalan ni. So, benda ni soalan berulang sekali lagi. Ya, nenek, boleh. Okay, so kita tengok selalunya graf yang kamu nampak adalah graf belengkung ke atas. Selalu kamu nampak macam ni. Okay. So, this time around, graf dia melengkung ke bawah. Tapi, konsep dia masih sama. Okay. Bila graf tu mendatar, maksud dia tindak balas itu sudah lengkap. Okay. So, panjang-panjang dia tulis di sini, it's actually dia bagi tahu kamu, kita akan identify G-SIM. Kita akan perhatikan pengurangan G-SIM. Kita start off dengan 5. Kita habis 2.5. Which means, G-SIM kalsium karbonat ni berlebihan. Okay, berapa ekstra yang kita ada, kamu boleh dapat daripada ini. 5 tolak 2.5, so ekstra dia adalah 2.50 gram. Okay, tak payah kira. Dia memang, tak payah kira macam-macam. Dia memang ada dalam ni. Okay, and then dia bagi tahu kamu, kita gunakan 100 cubic centimeter, 0.5 mol per cubic decimeter pada suhu 30 darjah Celsius. So, ini adalah semua possibility faktor yang dia boleh manipulate untuk mendapatkan graf. Okay, so kalau kita tengok di sini, kita ada marmar. Okay, kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik. Kita dapat kalsium klorida, air dan juga gas karbon dioksida. So, selain daripada G-SIM yang kita boleh perhatikan dia punya perubahan adalah karbon dioksida. Okay, kenapa kita boleh perhatikan perubahan karbon dioksida? Sebab ini ada volume. Okay, dia ada isi padu yang kita boleh ukur menggunakan burette, kaedah sasaran air dalam burette. Kalau G-SIM, obviously kita kena buat tindak balas tu di atas penimbang. Okay, kita kena buat di atas penimbang. So, this one hopefully kamu betul lah. Banyak kali seorang kamu tulis dia punya persamaan. Okay, so kita tengok di sini. Kenapa? Okay, kenapa lengkung tu kekal mendatar? Sepatutnya you should have a mindset. Kalau dia lurus, which means dia malar, dia mendatar, which means tindak balas tu sudah lengkap. Kamu tambah apa-apa sekalipun, dia tidak akan bertambah lagi lah. Okay, so reason dia sebab asid hidroklorik sudah habis bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okay, asid hidroklorik duluan habis.
Sebab kalsium karbonat kita letak secara berlebihan. So, asid hidroklorik itu sudah habis. Makin banyak kamu tambah kalsium karbonat pun dia tidak akan ada apa-apa efek. Sebab satu bahan sudah habis. Okay. And then daripada graf tu kamu boleh tentukan G-SIM. Kita start dengan 5 gram. And then bila dia mendatar tu dia stick kepada 2.5 gram. So, ekstra untuk G-SIM yang tidak bertindak balas adalah 2.5 gram. Okay, so far untuk empat markah ni kamu boleh jawab? Boleh faham ke yang empat untuk empat markah ni? Ah, nenek boleh? Okay. So yang lain okay kan? Sepatutnya boleh jawablah benda ni sudah berulang. Ha. Okay. So we don't scroll down lah. Okay, so this is what I like about this app sebenarnya. Okay, sebab I do have difficulty untuk lukis ni, salur penghantar ni. Okay, so what I did is, benda guna dia punya ruler lah untuk dapatkan hasil yang lebih cantik. Okay, so dia minta kamu lukis. Kalau tadi eksperimen ni bercerita pasal, ya luruskan. Okay, so eksperimen tadi itu dia bercerita pasal G-SIM, which is kita gunakan penimbang. Okay, so untuk kalau kita mau ukur karbon dioksida, kita gunakan kaedah sesaran air dalam buret menggunakan selang masa 30 saat. Okay, so kamu dalam laptop pun madam boleh lukis lurus gini. Kamu yang by hand sepatutnya kamu boleh lukis lagi lurus, kamu gunalah pensel dan pembaris. Okay, cuma madam mau bagi tahu sini, jangan lupa pengapit, jangan lupa klem. Buret tu tak boleh berdiri sendiri. Kamu kena klem dia supaya dia stick on the place. Okay, and then apa yang kamu kena label, paling penting adalah kamu labelkan bahan. Tak payahlah label buret, pengapit, besen. Madam tak mau tahu pun. Okay, untuk labeling di sini, paling penting adalah bahan. So, tiga bahan ni di sini adalah asid hidroklorik. And then kita letakkan kalsium karbonat. Kamu lukislah ketulan kalsium karbonat tu and then labelkan kalsium karbonat. And kita perlu ada air. Okay, air wajib dilabel. Sebab kaedah ini menggunakan kaedah sesaran air dalam buret, which means gas itu akan naik ke atas, air akan disesarkan keluar. Okay, so lukis. Okay, siapa yang tak sempat lukis tu, lepas ni nanti kamu ada masa, lukis. Tolonglah kamu, berapa tahun sudah kamu melukis pun masih lagi cakar babi. Memang anak-anak babi kamu semua ni. Alright, so kita proceed yang lain. Okay, so yang tadi kita guna 30 darjah Celsius. Sekarang dia bagi 40 darjah Celsius, which means dia naikkan suhu. Okay, so faktor yang diguna di sini adalah suhu. Kalau suhu dia lebih tinggi, sepatutnya pengurangan G-SIM tu pun semakin tinggi. Okay, patutnya dia makin, tindak balas tu makin laju. Kadar tindak balas dia makin tinggi, which means dia patutnya lebih curam. So, kamu lukis dia di bawah. Lukis, drag and then sambung. And then label lah sebab paling cantik kamu kena label. So, di sini dia memang bagi tahu 30 degree Celsius. Memang ada dibagi tahu. Okay, so bila kamu lukis yang baru, kamu label lah di situ. 40 darjah Celsius. Then baru kamu dapat satu markah. Okay, hopefully kamu tidak masalah di sini ya. Kalau Madam mau highlight balik, okay, macam mana untuk melukis graf tu, kamu kena buat dua partition. Ingat tak, dua partition. Bahagian belakang ni kita tu edges untuk bilangan mol. Bahagian depan ni kita gunakan untuk faktor. So, since bilangan mol dia tidak berubah, sebab kita masih yang sama, so hujung dia ni dua-dua adalah sama. Okay, tapi kita just tukar faktor, which means bila dia 40 darjah Celsius, kadar tindak balas tu lebih tinggi. Temperature tinggi, graf makin steeper. Yes, betul. Okay, bila suhu dia makin tinggi, dia punya graf steeper ataupun lebih curam. Cuma, dia this one dia inverted, dia terbalik. Okay, so kalau kita lukis dia, kalau untuk dia punya isi padu gas karbon dioksida, kalau ini adalah 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius tu patutnya lebih tinggi. Okay, so ini kamu biasa nampak.
Okay, tapi this one dia terbalik, that's why mungkin akan ada confusion lah. Okay, sepatutnya dia lebih curam. Okay, ini kalau kita guna karbon dioksida. Okay, so hopefully boleh faham yang ini ya. Ada apa-apa masalah untuk graf? Okay. Oh, kenapa dia berkurang? Okay. Encik, dia macam ni. Sebab bila kalau yang ini kau boleh faham kan? Kalau yang gas karbon dioksida boleh faham kan? Maksudnya bila suhu dia makin tinggi, makin banyak gas karbon dioksida terhasil. Ini Encik boleh faham? Inci, okey, yang ini. Oh, why? Sorry guys, connection loss tadi. Sekejap. Okay. Kenapa berdisconnected tu? Okay, madam sambung ha. Okay, ini dia sini sebab bila semakin lama benda ni, eksperimen ni berjalan, okay, semakin isi padu tu bertambah. Okay, tapi dalam kalsium karbonat, sepatutnya makin lama masa, makin berkurang jisim dia. Kenapa? Sebab karbon kalsium karbonat itu bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okay, so bila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik, benda ni akan ditukarkan menjadi kalsium klorida. Dia melarut. Okay, that is why jisim dia semakin berkurang. Okay, makin banyak, makin tinggi suhu, makin cepat benda ni larut menjadi kalsium karbonat. Okay, Encik? Alright. Okay, so this one adalah standard. Okay, although dia tiga markah, ini Madam mau highlight. Walaupun dia tiga markah, tapi it's not wrong untuk kamu tulis lengkap lima ayat. Okay, untuk teori perlanggaran. So, kamu bagi tahu suhu eksperimen dua, which is yang 40 darjah Celsius tu. Okay, suhu dalam eksperimen 2 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okay, ini sepatutnya boleh dapat markah lah. Okay, and then di sini madam mau highlight tenaga kinetik. Yang kita panaskan adalah asid. Kita tidak panaskan kalsium karbonat lah, sebab kalsium karbonat berada dalam keadaan pepejal. Kita panaskan larutan. So, suhu itu akan meningkatkan tenaga kinetik ion hidrogen sahaja. Okay, so suhu eksperimen 2 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Maka tenaga kinetik ion hidrogen dalam eksperimen 2 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 1. So, ini akan meningkatkan frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan kalsium karbonat dalam eksperimen 2. So, frekuensi pelanggaran berkesan eksperimen 2 adalah lebih tinggi daripada eksperimen 1. Maka kadar tindak balas eksperimen 2 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okay, so hopefully yang ini kamu boleh hafal, sudahlah. Okay, and then diminta nyatakan satu faktor lain. So, kamu boleh guna sama ada kepekatan asid hidroklorik, saiz kalsium karbonat, ataupun kehadiran mangkit. Okay, so ada apa-apa masalah soalan ni? Madam kena rush untuk soalan terakhir lah sebab Madam overshoot sudah masa. I
Any problem, guys? Alright, so kalau tidak masalah, medium laju soalan bawah, soalan last. Okay, siri kereaktifan logam ataupun reactivity series of metal. So this one kita baru belajar, sepatutnya senang untuk kamu jawab lah. Medium highlight kan konsep dia, siapa yang di atas, tukar kali dulu. Okay, konsep dia, siapa yang di atas boleh merampas oksigen daripada siapa yang di bawah. So, dalam kes ini, set 1 dan set 2 ada tindak balas. Okay, bila dia ada tindak balas, dia menunjukkan karbon itu berada di atas ferum dan juga berada di atas X dalam siri kereaktifan logam. Tapi untuk set 3 dan set 4, tiada perubahan. Okay, no changes. Tiada perubahan di situ menunjukkan, okay, magnesium oksida dan ferum 3 oksida itu berada di atas X dalam siri kereaktifan logam ataupun reactivity series of metal. So, kalau kita susun, okay, based on dia punya reactivity, so, paling atas of course adalah magnesium. Okay, and then diikuti dengan copper, dengan karbon, ferum baru cuprum. So, cuprum di sini macam mana medium boleh identify itu adalah cuprum daripada dia bagi tahu brown solid ataupun pepejal perak terhasil. Okay, untuk logam ada satu sahaja pepejal perak yang kamu kena tahu, which is cuprum. Okay, so ini dia punya order: magnesium, karbon, ferum dan cuprum. Okay, dan itu adalah menuruni siri kereaktifan logam. Okay, so apakah maksud redox? Okay, chemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously ataupun spontaneously. Dia berlaku secara serentak. Tindak balas kimia yang mana pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okay, so dia minta tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu. So, tindak balas itu ini merujuk kepada set 1. Don't get confused lah. Kamu kena baca soalan tu. Okay, so dalam set 1 adalah antara karbon dengan ferum. Ferum 3 oksida. So this one, bear in mind, kamu just tengok ni, kamu first thing first, karbon itu akan merampas oksigen. So dia akan membentuk karbon dioksida. And ferum itu akan tinggal sendiri. Okay, ini adalah pengekstrakan logam. Okay, so bila dia pengekstrakan logam, then dia akan jadi macam ni lah. Yes, Perez? Yep, kenapa? Kenapakah? Raise your hand. Kenapa kok itu? Raise your hand. Choi. Okay, so baru begitu di sini konsep dia. Logam yang lebih atas akan merampas oksigen, akan membentuk oxide lah. Okay, so this one is a tricky question sebab kamu kena seimbangkan. It's very simple. Carbon jadi carbon dioxide. Ferum 3 menjadi ferum. Okay. So, kamu seimbangkan dan baru kamu dapat 2 markah. And then dia tanya, nyatakan perubahan nombor peroksidaan bagi besi. Okay. Ferum 3 bertukar kepada atom ferum. Okay. Ferum 3. So, since ini adalah simple charges, simple ion. So, dia punya charge itu sama dengan nombor peroksidaan. Since charge dia 3 positif, so nombor peroksidaan dia positif 3. Dia bertukar kepada ferum. Ferum adalah atom. Okay, so kalau dia atom, dia punya nombor peroksidaan adalah kosong. So, ini jawapan dia. Kenapa bukan ferum 2? Oh, okay. Kenapa bukan ferum 2 ni, Inci? Dalam soalan, dia memang sudah bagi tahu ferum 3 oksida. Kalau dalam soalan tu dia bagi tahu ferum 2, kita guna ferum 2 lah. Tapi dalam soalan dia bagi ferum 3 oksida. So kita ikut itulah. So dia berkurang daripada ferum 3 kepada ferum. Daripada positif 3 kepada kosong. Okay. Alright. So, dia tanya,
Okay, bahan manakah yang mengalami penurunan? So, this one is actually redundant daripada soalan 3 lah. Okay, sebab kita nampak nombor peroksidaan dia berkurang daripada positif 3 kepada 0. So, of course, ini akan mengalami penurunan. Karbon pula akan mengalami oxidation. Kenapa? Sebab dia menerima oksigen. As simple as that. Karbon menerima oksigen, so dia mengalami oxidation. Okay, ferum 3 kehilangan oksigen, so dia mengalami reduction. Okay, so dia tanya set 2 dan 3. Kalau kita tengok set 2 ada berlaku tindak balas, set 3 tidak berlaku tindak balas. So dia minta why, reason. Reason kan kenapa ada difference in those observation. So untuk set 2, tindak balas berlaku sebab karbon lebih reaktif berbanding X. Okay, ataupun kalau kamu mau tulis sebab karbon berada di atas X dalam siri kereaktifan logam. Okay, itu diterima. Okay, itu satu markah. Manakala dalam set 3, tiada tindak balas berlaku sebab magnesium lebih reaktif berbanding karbon. Ataupun kamu boleh tulis sebab magnesium berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam. Okay, it's simple as that. Dua kamu mention dua benda ni, kamu dapat dua markah. Okay, and then dia minta susun mengikut tertib menurun. Okay, but highlight di sini dia beritahu guna X. So, janganlah kuprum di sini ya, sebab dia minta X. So, Mg, C, Fe dan X. Okay, and then baru dia tanya, suggest X. Baru kamu tulis Cu di sini. Right, and then lukisan. Banyak lukisan dia. Tada! Very simple. Dia macam atas tadi juga. Tapi this one, really sorry sebab memandangkan CMCO dan kita tidak dapat buat eksperimen ni. But dalam nota ada, dalam buku ada. Although you cannot do it yourself, kita boleh buat virtual lab. Kamu boleh tengok macam mana eksperimen tu dibuat lah. Okay, very simple. Kamu tambahkan serbuk karbon dan oksida ke dalam. And then kita panaskan dengan kuat. Di sini kena guna segitiga tanah liat lah. Jangan guna, what do you call it? Kasadawa ya? Wire gauze. Jangan guna wire gauze. Kita kena guna this one. Sebab kita mau suhu tu directly kena sini. Okay. So, macam mana dapat dua markah? This one is a functional diagram. Satu markah. And then kamu punya ni, label. When you label, tolong labelnya. Okay, kamu kena label walaupun anak panah di situ. Kami faham itu adalah pemanasan, tapi you need to label, panaskan. Although kamu tidak tulis dengan kuat, kamu tulis panaskan, dia still dapat markah lah. So, kamu labelkan dua ni dan kamu dapat another mark. Okay, so this one untuk section A. Okay, habis section A. Ada apa-apa masalah section A? Kalau lukis Bunsen burner di situ, hamboy, banyak betul masa kau. Bagus kau jimat masa tu, kau jawab section B and section C. Tulis anak panah cukup. Okay, sebab I don't know. Kamu lukis Bunsen burner, kadang-kadang jadi tongges, kadang-kadang jadi babi, jadi madam tak tahu apa. Okay, so kalau kamu lukis anak panah, mustahil salah. Okay, it's simple as that. Okay, untuk section B and section C, madam bagi masa kamu buat lah. So, minggu depan kita akan bincang paper 3. So, the week after that ataupun mungkin madam cari masa in between, kita akan kita akan bincang. I don't know macam mana, madam tengok nantilah. Kalau lukis itu je, okay, sudah pula. Kau mau lukis apa lagi? Alright, so ada apa masalah so far untuk section A? Yes, paper 1, madam ada bagi saya akan buat bab 1 dan bab 4. So, actually itu madam tidak akan check lah. Untuk paper 1, madam tidak akan check. Madam akan bagi jawapan dia sebelum kita start kelas. And then madam akan ambil markah. So, for that one, sebenarnya adalah lebih kepada kamu punya self-learning. Okay, so ambil masa untuk buat, tapi madam akan ambil markah. Okay, and madam akan bagi by week. Tapi kalau ada apa-apa soalan masa kita session begini, kita boleh, kamu boleh tanya terus mana satu yang kamu ada masalah. Okay.
So might be untuk paper 3, madam akan minta kamu yang tolong bincang lah. Penat madam membebel. Ya, kasih tau aja dengan anak panah. Okay. Ah, lain internet truk. Depan. Hydrogen peroxide boleh beli di farmasi. You can go to the pharmacy. Dia ada satu botol. Dia di bahagian antiseptik. Sebab you can use hydrogen peroxide untuk cuci luka. Yes, homework kamu dua tu. Ada apa-apa soalan lagi? Kak Madam play satu lagu sebelum kita berserai, bubar. Okay, so itu je untuk hari ini. Thank you very much yang ada join class. Yang tidak join class tu nanti Madam akan bagi link untuk this recording lah. Very sorry sebab line pun tak bagus, balik-balik putus-putus. Madam pun yang... Okay, untuk... jap. So, siapa yang mau slowly bergerak tu boleh bergerak. Lagu in Don Humboy. Okay, yang yang masih mau stay tu Madam just pakai pasang lagu lah. Lagu apa ni? Kejap. Boleh lah lagu lama. Hey, KD wah. Okay. So siapa yang mau bergerak tu boleh bergerak. Lain dia pasang lagu.
yang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya. Lagu Skedi ini. Buat bos Depati tahun ini tau. Hai. Malah tahun depan lagi tahu ulang. Thank you.